Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menemukan transaksi terkait tindak pidana perdagangan orang mencapai 442 miliar rupiah di 2023. PPATK telah menyerahkan laporan transaksi terkait TPPO tersebut ke kepolisian, juga menganalisis jaringan tenaga kerja ilegal dari Kamboja. Sampai saat ini PPATK sudah menyerahkan 4 hasil analisis terkait tindak pidana perdagangan orang dengan nilai sekitar 442 miliar ya, dan sebagian tersangka dari hasil analisis yang disampaikan oleh PPATK tadi itu sudah menjadi tersangka.